Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesuburan pria ialah jumlah sperma. Jumlah sperma yang sedikit atau kurang banyak bisa menjadi penyebab pasangan teman-teman susah hamil. Lalu apa sajakah penyebab sperma yang keluar sedikit? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Jumlah sel sperma normal dalam sekali ejakulasi setidaknya mencapai 15 juta sel per milimeter air mani. Kondisi saat jumlah sel sperma di bawah normal disebut oligospermia. Terlalu sedikit sel sperma bisa membuat pasangan sulit mencapai kehamilan. Ini karena saking sedikit sperma yang tersedia untuk membuahi sel telur. Tanpa teman-teman sadari, ada berbagai hal dan kebiasaan sehari-hari yang dapat menjadi penyebab jumlah sperma lebih sedikit dari batas normal. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Yang pertama, berendam di air panas. Paparan panas pada testis bisa mengganggu memproduksi sperma. Tidak heran bila berendam di air panas menjadi salah satu penyebab jumlah sperma lebih sedikit dari biasanya. Ini dikarenakan suhu ideal pembentukan sperma lebih rendah beberapa derajat dibandingkan dengan suhu tubuh, yakni antara 34 sampai 35 derajat Celcius. Oleh karena itu, produksi sperma akan lebih menurun bila teman-teman terlalu sering berendam di air yang bersuhu terlalu panas. Yang kedua, merokok. Penyebab jumlah sperma sedikit yang lainnya adalah kebiasaan merokok. Makin sering dan makin banyak rokok yang teman-teman isap, maka makin sedikit pula jumlah sperma yang dihasilkan. Yang ketiga, penggunaan ponsel berlebihan. Diketahui bahwa pria yang menggunakan ponsel lebih dari 20 kali sehari memiliki konsentrasi sperma yang lebih rendah daripada pria yang memakai ponsel sesekali. Yang keempat, kurang tidur. Kebiasaan tidur terlalu malam atau kurang tidur juga bisa menjadi salah satu penyebab penurunan jumlah sperma. Pria yang tidur kurang dari 6 jam punya jumlah sperma yang lebih sedikit daripada pria yang tidur cukup sekitar 7-8 jam setiap malam. Sementara itu, kadar sperma pria yang tidur larut malam juga cenderung rendah dibandingkan pria yang tidur lebih awal. Yang kelima, demam tinggi. Gejala yang muncul saat terkena flu atau infeksi lainnya memang bisa menyebabkan salah satu sperma sedikit yang sifatnya sementara. Yang keenam, konsumsi alkohol dan kafein. Minum minuman beralkohol secara berlebihan akan menurunkan kadar testosteron. Hal ini bisa menjadi penyebab sperma sedikit, libido menurun hingga impotensi. Tidak hanya alkohol, kafein bisa berefek bagi kesuburan pria yang dikonsumsi secara berlebihan. Yang ketujuh, paparan senyawa kimia berbahaya. Bahan kimia dan beracun seperti pestisida, pelarut, dan logam berat dapat menjadi penyebab jumlah sperma menjadi lebih sedikit dan meningkatkan resiko kelainan sperma. Yang kedelapan, suplemen testosteron dan steroid anabolik. Suplemen testosteron dan steroid anabolik yang berisikan zat-zat sintetis mirip hormon testosteron alami ini sering disalahgunakan untuk membangun otot dan massa tubuh. Ketika mengkonsumsi testosteron sintetis dari luar, tubuh secara otomatis berpikir bahwa jumlah hormon dalam tubuh meningkat dan menghentikan produksi testosteron alami. Padahal testosteron alami ini sangat diperlukan oleh tubuh guna mendukung spermatogenesis, yakni proses pembentukan sperma dalam testis. Yang kesembilan, obat-obatan tertentu. Penggunaan obat tertentu seperti calcium channel blockers dan beta blockers untuk mengobati tekanan darah tinggi juga bisa menjadi penyebab jumlah sperma lebih sedikit. Yang kesepuluh, obesitas. Pria yang obesitas atau kelebihan berat badan cenderung memiliki kadar lemak berlebih dalam darah. Kemudian kondisi ini bisa mengubah testosteron menjadi estrogen. Kadar estrogen yang berlebihan dalam tubuh pria dapat merusak kualitas sperma. Dengan kata lain, obesitas dan kegemukan bisa menjadi penyebab jumlah sperma sehat lebih sedikit. Yang ke-11, penggunaan celana ataupun celana dalam yang terlalu ketat. Penggunaan celana dalam ataupun celana yang terlalu ketat dapat mempengaruhi suhu di area testis teman-teman, sehingga bisa mempengaruhi produksi sperma. Yang terakhir atau ke-12 yaitu sering ejakulasi. Ada beberapa pria yang terlalu sering melakukan ejakulasi maupun onani, sehingga itu bisa mempengaruhi jumlah sperma yang keluar saat ejakulasi.
Oke, seperti itu saja pembahasan kebiasaan penyebab sperma keluar hanya sedikit yang jarang disadari. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu. Always be happy. Sampai jumpa dan have a nice day.